Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my B channel Murak atau Pusial. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari garapan terbaru 2023 yang dimana banyak yang request di sini. Kalau nanyain apakah deposit, iya deposit. Saya langsung diperjelas aja. Yang dimana kalau bisa main Grisen, katanya sih bisa. Cuman saya akan coba untuk review dulu. Di sini adalah game dari Lox ya, permainan dari game yaitu dari P2E Legenda. Ya Lox ya intinya. Di bagian sini sudah banyak yang review YouTube-YouTuber yang lain. Cuma saya baru kali ini dikarenakan saya sibuk banget dan saya juga sambil reset juga. Dan apakah ini aman? Ya tetap Dior, dikarenakan ini tidak gratis ya. Untuk saat ini memiliki dua pilihan beli paket promo ya. Dapat dua hero NFT Cashew dan Cap Hughes ya. Beli Draco dengan harga $30, produksinya 0,8 per harinya. Jadi katanya sih balik modalnya itu 40 hari. Kalau di bagian Catly itu, kalau kita banyak modal, itu lumayan gacor akun kita. Kalau ini, admin belum mengetahuinya. Pagedi sama Catly atau apa GPT itu membeli robot. Kalau robot kita lebih banyak, profit kita lebih besar. Sama juga sih modalnya juga lebih gede. Di sini permainan dari LOC. Kalau kalian mau punya uang dingin, bolehlah untuk mainan game ini. Ya, admin tidak promosi ya. Admin cuma ingin jelasin cara daftar dan bagaimana cara bermain gitu ya. Nah di sini buat daftarnya saya sediain di bagian deskripsi video saya kalau kalian mau ikutan dari bagian Lox itu dan tetap Dior dan ikuti aturan dari airdropnya. Buat linknya saya sediain di sini akan muncul seperti ini ya guys ya. Anda harus menggunakan nomor ponsel asli bukan nomor ponsel yang fake ya. Di sini kita pilih negara kita pastinya negara Indonesia ya guys ya. Nah kalau kalian nanyain bagaimana cara daftarnya ini bisa kalian tonton ini ya buat referensi kalian nih. Nah, Indonesia, lalu kalian pilih masukkan nomor mulai 8 ya. Langsung di sini kita masukkan paspor dan konfirmasi paspor. Oke, kalau sudah kalian buat paspor dan kita langsung enter the game. Ini saya menggunakan satu handphone aja, tidak menggunakan handphone yang lain. Kenapa? Ya, pastinya ya, saya akan review di sini. Saya bertahap review dari game Lost ini dikarenakan ramai katanya. Di sini Lost Awakening, ini sudah lama ya, bulan katanya sih bulan apa ya? Februari katanya ya. Cuman saya baru review nih. Ya saya cobain aja deh dulu ya. Yang penting saya cobain, saya garap. Apakah ini bertahan lama atau enggaknya? Admin tidak tahu. Yang penting kita garap dulu. Download aplikasinya tetap download di sini dan kita detailnya aplikasinya ini 177,49 MB ya. Lumayan banget besar ya. Lumayan banget. Dan kita cobain untuk download dulu dari gamenya. Kita cobain bermain game. Apakah ini gamenya aman atau enggaknya? Kita cobain dulu lah. Saya daftar dulu menggunakan akun yang baru ya. Nah, saya coba cek dan ternyata di sini saya sudah menginstal dari aplikasi LOC-nya dan di sini kita coba untuk membuka dan ada beberapa garapan yang telah admin share tuh bisa kalian cek ya. Di sini dari LOC Beta Awakening. Nah, kita cobain buka. Kita sudah dapat ini menggunakan web ya. Nah, kita cobain buka di sini. Nah, kita cobain suaranya kita pelanin. Di sini kita cobain lihat untuk gabung ya, kita bisa tekan gabung, ada daftar dan gabung. Kalau gabung di sini ya guys ya. Kalau daftar tuh kita daftar kembali. Cuman kita sudah daftar ikan di web ya. Jadi kita langsung aja pilih negara kita, negara Indonesia. Dan di sini Indonesia pasti ada dan kita langsung masukkan nomor kita yang telah kita daftarkan tadi. Dan masukkan kata kunci ya. Setelah itu kita masuk dalam permainan. Nah, di sini kita langsung berhasil masuk ya. Jadi sandi disimpan dan kita langsung aja untuk let's go. 90.000 tahun yang lalu, Raja Kegelapan ini menceritakan kayak jenis kerajaan ya. Kita lanjut aja. Dikarenakan saya tidak perlu mengobacain. Di sini sejenisnya kayak bermain game lah intinya. Jangan mereka akan menangkapmu. Oke, jadi kayak permainannya kayak gini. Nah, ya. Kita cobain aja, lihatin dulu tutorialnya, simak baik-baik ya dari game ini. Nah, kita langsung skip aja. Nah. Oke. Okay. Nah, di sini di tengah istana, bla bla bla, di sini kita langsung aja melanjutkan. Nah, jadinya dia menceritakan kalau kalian mau baca-baca boleh ya. Nah, di sini kita ikuti tutorialnya mulai tantangan dan di sini ada level 1 dan level 2. Level 1 ya. Di sini kita oke. Dan di sini dia mulai pertempuran. Nah, dia bermain game kayak gini. Nah, ini jenis gamenya kayak gini ya dari lodge-nya. Nah. Sampai 2/30 ya.
Nah, dan kita kesuksesan mendapatkan hadiah SP. Nah, dan di sini kita cobain lagi lihat, ini ada lagi di kota. Di sini ada penton ya, tekan aja lah. Memanggil dan oh ini kayak gacha ya. Kita mendapatkan hadiah level 1. Dan kita kembali, kita lihat lagi, tekan lagi pahlawan. Di sini ada level 1. Kita naikkan ke tingkat. Oke, ini menaikkan level ya. Nah, kembali kita kampanye mulai tantangan. Lihat. Oke, kita level 1. Oke, kamu yakin? Oke. Jadi kita ikutin dulu tutorialnya sampai mana dia. Nah, kita oke. Pahlawan dan kita tekan lagi level 3 bintang dan kita bintang. Oke, di sini berhasil ditingkatkan. Jadi sebelum meningkatkan di bintang maksimalnya 120. Sekarangnya ini 140 ya. Dan kita harus kembali, kita cobain lihat lagi, tekan-tekan di tengah dan kita tekan di bagian kampanye mulai tantangan dan di sini kita oke. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya sebelum kita menunjukkan ke bagian permainannya bagaimana. Jadi saya cobain lihat di sini. Jadi banyak saya skip ya dikarenakan nanti panjang video saya. Gina, sisa waktunya 1 jam. 2 jam ya. 2 hari ya, 48 jam ya ini. Oke aja. Apalagi ini laba. Di sini aktivitas tersisanya segini, kita ambil aja. Kita ke kota ya. Nah, di sini adalah di bagian yang tadi ya. Tadi saya keluar aja. Di sini untuk beli pahlawannya kayak gini. Jadi dapatkan 1000 UCT setiap bulan. Yaitu pahlawan yang menguntungkan tak hanya karakter kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga izin berbagi keuntungan permainan. Dia sebagian keuntungan dari semua permainan yang membayar dan dikembalikan kepada orang-orang yang memiliki pahlawan yang menguntungkan. Semakin tinggi level bintang dari pahlawan menguntungkan, semakin banyak lots yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi modal kalian, semakin besar hadiah lots yang kalian kumpulkan. Di sini adalah harga pembelinya $30 ya, yaitu dengan pengeluaran totalnya 144 lots ya. Jadi mungkin profitnya itu 50 USDT ya nantinya, 828.000 rupiah nantinya kalau kita modal $30. Ini juga ada 72 pembelian ya. Ini dari di bagian Draco. Ini Kasopia. Nah, di sini Kasopia juga sudah habis terjual ya di bagian atas dan sini juga ada ya. Nah, di sini keluarkan 24 jam 1,92 lots ya. Nah, di sini ada juga. Nah, kalau kalian mau beli cuman ya terserah sih. Yang mana kalian mau beli? Nah, kalau kalian mau pakai uang dingin kalian, jangan memakai uang dapur kalian ya untuk bermain ini. Di sini nggak ada ya saldo yang saya dapat, nggak ada. Kita coba kembali dulu ke kota. Nah, untuk saat ini memiliki dua pilihan beli paket promo ya, dapat dua hero ya dari NFT Casio dan Kepius. Beli Draco dengan $30 produksinya 0,8 per hari. Ya ini ya tadi ya. Saya coba kembali lagi ya ke kalian. Nah, untuk 0,8 per hari itu di sini di bagian dari beli pahlawan. Di sini nih Draco. Nah, ya $30. Ini diskon nih. Harga awalnya ini $40, ini diskon $30. Ini saya singkat aja mengejelasin dikarenakan ini pastinya deposit gitu. Itu doang. Dan di sini 0,8 per harinya. Untuk permainannya tadi kayak tadi, ada beberapa permainan yang bisa kalian lihat, ada pahlawan tadi kan di sini ya. Ini ada pahlawan kita. Nah, saya akan cobain cara deposit ya. Untuk cara depositnya kayak gini ya guys ya. Kita isi ulang. Kita isi ulang sekitar 30 USDT ya. Nah, 30 USDT. Kalau kalian mau yang lain, saya cobain 30 USDT aja. Nanti saya akan tambah lagi. Saya modal kecil dulu. Di sini ada di bagian sini hemat biaya diskon 7,4. Di sini ada TRC 20 dan RC 20. Saya gunain aja dari TRC 20 $30. Nah, di sini kita cobain deposit $30. Nah, di sini ada isi ulang ya. Isi ulang USDT, kita salin alamatnya. Ini menggunakan TRC 20 ya. Nah, kita isi sekitar 30 USDT. Nah, pastikan hanya mengirimkan 30 USDT untuk alamat seperti ini. Jika ada mengirimkan USDT ke jenis jaringan lain, Anda tidak akan dapat mengambil aset Anda. Jadi, kita menggunakan TRC 20, kita kirimkan 30 USDT. Ya, nah saya coba kirimkan. Jadi, saya lebihin lah sedikit ya di G1 ya, dikarenakan ada gas-nya. Untuk depositnya itu menggunakan dari Binance ya. Kan di bagian spot dulu, di sini ada sekitar USDT saya lakukan bagian
kirim ya. Saya open kirim di bagian dari menu kajian crypto dan saya cobain kirimnya alamat yang tadinya saya pakai. Nah, ini alamatnya ya. Sudah benar kan? Nah, ya, KG. Kita gunain TRC20. TRC20 yang ini. Ini cara depositnya. Nah, Tron TRC20 ya paling bawah ya. Nah, sudah di sini kita masukkan sekitar 31. Dikarenakan gas fee-nya itu 101 dolar. Ini saya deponya 30 dolar aja, lumayan aja nih, tidak terlalu besar. Di sini saya cobain untuk lakukan di bagian deposit 30 dolar ya. Nah, kirim konfirmasi. Nah, jadi saya dapatkan kodenya. Saya skip di sini. Nah, dan saya menarik di sini prosesnya itu di sini ya. Nah, ini 30 dolar. Jadi saya cobain untuk deposit sekitar 30 dolar ke bagian dari lots ya. Saya akan cobain bermain lots dengan modal kecil dulu. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, di sini sudah selesai. Saya mengisi saldo 30 USDT ya menggunakan dari TRC20. Nah, kita cobain untuk scroll dulu ke sini. Nah, sudah masuk ya. Di sini 30 USDT. Ini sudah kalian lihat. Jadi untuk depositnya kayak gitu. Di sini saya sesingkat mungkin aja yang ngejelasin. Nah, 30 sekitar 492 EDR. Kita coba untuk beli di bagian hero, beli pahlawan. Nah, di sini saya beli 30 sini ya paling murah aja. Beli ya. Nah, di sini waktunya saya cobain untuk harga diskonnya lumayan juga pembelian. Nah, saya beli Draco ya, bintang 5. Nah, di sini total keluaran lotsnya itu 1.4 hari produksinya 60,009. Nah, di sini Anda diundang bergabung dengan grup VIP resmi untuk menerima banyak manfaat. Nah, saya juga bisa bergabung di bagian VIP. Nah, kita coba gabung di sini. Oke. Nah, jadi kayak gini ya cara mainnya. Game ini simple, cukup beli hero aja dan tinggalkan lewat harian. Jadi mampir, banyak juga tutorial channel ya, full video. Di sini adalah game yang banyak banget yang telah request juga. Ada beberapa tahapan yang game yang telah membayar dan banyak juga teman-teman yang sudah mendapat keuntungan dari game ini. Jadi ada beberapa tahapan yang telah admin jelasin ya. Jadi untuk caranya nanti saya akan jelasin lagi, untuk pembeliannya kayak gitu doang. Ini ada juga komisi tambahan nantinya dari komisi yang kita dapatkan dari game loss ini. Yang penting untuk cara depositnya kayak gitu ya. Nah, jadi nantinya untuk lewat hariannya nanti akan masuk ke bagian sini ya nantinya. Nah, kita sudah membeli di bagian Draco. Nah, ya. Nah, kita bisa naikkan tingkat kita juga. Nah, di sini di bagian kampanye. Ini ya per hari kita dapatkan lah intinya ya. Nah, jadi untuk permainannya gampang. Yang penting kan bisa bermain dan kan check-in aja nantinya setiap harinya. Kan bisa mendapatkan log secara gratis gitu. Nah, gitu ya. Untuk undang temannya sini ya, undang teman ya. Nah, kita undang teman kalian kalau kan mau mendapatkan reward tambahan gitu. Intinya gunakan uang dingin 30 dolar sih cukup untuk bisa bermain game loss ini. Ini legit banget ya, legit banget. Banyak sudah withdraw dan beberapa puluh ribu orang yang telah withdraw di sini. Kalau kalian nanyain game NFT yang berbayar apa bang, ini nih game NFT loss yang lumayan bagus. Itu doang, di dompet nantinya akan bisa withdraw di sini ya, untuk menariknya di sini ya. Nah, nantinya saya akan jelasin untuk cara penarikannya. Saya cobain bermain dulu sekitar beberapa hari. Dan saya cobain kembali modal dulu. Nanti saya akan cobain tambah hero lagi kalau sudah ini meningkat gitu. Nah, ini di bagian laba. Ini di bagian pahlawan. Ini di bagian mulai tantangan di sini ya. Nah, gitu semua mulai tantangan di sini. Kalau kalian mau bermain gamenya di sini. Nah, jadi gitu doang yang saya kasih tahu ke kalian. Cara beli hero-nya gampang ya. Ini kan bisa beli semuanya kalau bisa. Jadi semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan ke kalian. Kalian bisa mengundang teman juga. Yang penting gamenya ini gampang kok ya, tidak terlalu susah. Yang penting kan ada beberapa teman kita yang telah melakukan di bagian game ini. Nah, jadi di sini ada pembahasan yang telah kalian bahas. Di sini bisa kalian lihat aja di sini. Ini ada hadiah-hadiah kemerdekaan gitu. Semoga bermanfaat. Ini cara bermain dari game lodge-nya. Untuk cara pembeliannya gampang. Yang penting kalian bisa ikutin tutorial admin. Nanti saya kasih lagi informasi berikutnya. Yang penting otomatis mendapatkan lodge setiap harinya. Itu balik modal 40 hari katanya. 30 dolar aja modalnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.